Harga TBS sawit Sumsel periode ke-1 bulan Maret tahun 2022 naik Rp176,11 per kilogram, berikut harganya. Palembang, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel periode ke-1 bulan Maret tahun 2022, ditetapkan pada tanggal 10 Maret tahun 2022 telah menyepakati sawit umur 10 hingga 20 tahun naik Rp176,11 per kilogram menjadi Rp3.429,22 per kilogram. Rapat selanjutnya dilakukan pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Permintaan ekspor juga tak pernah terganggu lagi akibat COVID-19. Seperti ekspor sawit ke luar negeri. Kalau petani dari sektor perkebunan ini masih bisa nyimpan atau menyambung dari pendapatan. Sementara, faktor kedua yang mempengaruhi tingginya harga TBS lantaran dipengaruhi dari harga CPO internasional. Di mana kebutuhan CPO dunia meningkat karena masih memanasnya perang Rusia dan Ukraina. Berikut harga sawit Provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur 3 tahun Rp3.106,87 per kilogram. Sawit umur 4 tahun Rp3.197,11 per kilogram. Sawit umur 5 tahun Rp3.278,86 per kilogram. Sawit umur 6 tahun Rp3.350,71 per kilogram. Sawit umur 7 tahun Rp3.414,97 per kilogram. Sawit umur 8 tahun Rp3.473,02 per kilogram. Sementara, sawit umur 9 tahun Rp3.522,09 per kilogram. Sawit umur 10 hingga 20 tahun Rp3.605,33 per kilogram, sawit umur 21 tahun Rp3.553,06 per kilogram. Sawit umur 22 tahun Rp3.510,20 per kilogram. Sawit umur 23 tahun Rp3.459,51 per kilogram. Sawit umur 24 tahun Rp3.402,13 per kilogram, dan sawit umur 25 tahun Rp3.244,10 per kilogram. Harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp15.492,37 per kilogram dan harga inti kelapa sawit kernel Rp12.806,68 per kilogram dengan indeks K89,47%. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan Dinas Perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda.